Aim seeker di tangan Terengganu, rata di tangan MPX rasanya, ataupun DBD mungkin. Seeker tak ada buat apa-apa bang. Rata seeker di tangan pasukan DBD sebentar tadi. Dan kepada peminat-peminat SAM9, mereka masih ada masih ada lagi. Dan SAM9 adalah satu-satunya pasukan yang ada dalam circle masa-masa ini. Putra akan bergaduh dengan DBD. Dan video tu siapa bang? Team DRT tak main, dia korang kasihkan dengan BOP2. Siapa tak tahu lah. Tiket pun dah rata. Hari ni macam ada lagi TAE, DBD dengan Josh. DBD ada dua ni, satu lagi ni Sempu Muda, dia panggil Sempu Muda. Game yang kedua kita pada hari ini, game ketiga je apa tengok eh. Ada sampok kalah ni. Ada sampok. Dapat di sampok. Jinggos tak main. Jinggos dua game tak dapat, tak sempat masuk lobby. Sena kena langgar sekarang ni. Dapat satu. Baik Sena. Tiga mata penyingkiran. Empat mata penyingkiran untuk same time. PMPL akan mula pertengahan dalam dua. Sekarang ni screen RG rata top 3 untuk SAM9. Maklumat Putra jatuh. Tapi kena ingat eh, paling banyak kill buat bahasa ni adalah pasukan DBD. Kepala otak dia berjambul lah siap DBD. 15 kill lah bu. 4 lawan 4 bang. SAM9 lawan dengan DBD. Nak kata Sena padu, DBD 4 kali ganda lagi padu sekarang ni. Gila tu DBD, good point. Diorang punya bilangan kill lagi banyak pada chicken dinner punya point tu. Papa ah. Kepala otak diorang berjambul lah siap, 16 kill. Menakutkan tu DBD. Kalau dia orang ratakan Sena ni 20 kill ni kalau rata Sena ni. Betul lah kan, DBD babar gila. Sena agak pasif out dia. Sena ni hujung-hujung baru nak perang. Awal-awal dia orang tak nak perang. Dua strategi yang berbeza lah. Dua strategi yang berbeza Sena dengan DBD. Satu tim babar, satu tim pasif. Kayaknya hanya screen. Kenapa ini screen? At least screen ni diberikan gambaran lah kan, apa yang akan berlaku dalam sebuah nanti kan. 18 bang. Tenen 3 kill. Aduh, mana dah rata lah. Bang, rata bersih bang. 20 boss. Sena 5 kill je. Dia orang 20. Dua kali chicken tu. Satu chicken 10. Dia orang 20 kill. Dua kali chicken. Tiga kali chicken tu. 30 point game ni bang.